Halo, balik lagi di YouTube channel Lagi Permana. Oke, terima kasih buat teman-teman yang selalu stay di channel aku. Dan terima kasih udah selalu meramaikan video terbaru dari aku. Dan khususnya buat teman-teman Valov, dimanapun kalian berada, terima kasih supportnya. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Nah, buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa di subscribe dulu. Jangan lupa dinyalakan loncengnya, supaya nggak ketinggalan video terbaru dari aku. Dan jangan lupa di like dan komen. Nah oke, di video kali ini aku mau mereaction videonya Farel Prayoga ya. Yang waktu itu ngebawain lagu Nyidam Sari. Ini udah diupload 10 bulan yang lalu. Jadi udah lumayan lama. Cuman gak apa-apa, kita nostalgia lagi aja video-videonya Farel Prayoga yang lama. Oke, langsung aja kita dengerin. Oke, wes, oke. Nah ini Farel Prayoga diiringi oleh One Pro ya. Oh enak banget. Lupa lirik guys. Aduh. Woi, apa iki? Lucu. Ini ya, emang lagu Nyidam Sari itu lagu Jawa banget gitu. Oh, jadi wajar sih kalau seumuran Farel itu masih bingung nyanyiin lagu Nyidam Sari. Nah ini mungkin juga keganggu sama yang joget ini ya. Yang joget ini deket banget sama Farel kayak mau ngerangkul gitu. Jadi mungkin agak keganggu gitu ya. Jadi liriknya lupa. Apa iki? Langsung yuk. Ya kak. Lucu banget ya. Apa iki? Tapi walaupun gak apa liriknya, dia tetap enjoy ya. Maksudnya santai gitu. Apa iki? Biasanya tuh kalau nggak hafal lirik atau salah gitu pasti tuh panik gitu ya. Tapi ini Farel Prayoga itu tetap santai gitu. Satria.
ya kan. Dia walaupun lupa lirik tapi mati santai, guys. Mati bisa nambahin tak tuh gantau jos. Enggak panik gitu loh. Tetap santai gitu. Bagus, keren banget nih warna-warna juga nih. Mantap lah pokoknya. Suka kayak gini. Jadi wajar sih ya, karena menurut aku Farel Pradja tuh susah nyanyiin lagu ini. Soalnya lagu ini tuh kayak apa ya, Jawa banget gitu loh guys. Aku aja juga gak hafal lagu ini, walaupun aku suka lagu ini. Tapi liriknya tuh secara detail tuh gak hafal lagu guys. Tapi lagunya emang enak banget. Walaupun gak hafal liriknya, tapi masih bisa santai, masih bisa menguasai keadaan. Itu keren banget. Emang lagu ini tuh lagu Jawanya tuh Jawa banget ya guys ya. Kayak Jawa halus gitu. Jadi kalau Farel Pradja gak hafal lagunya, gak hafal liriknya, itu menurut aku masih wajar sih. Aku sendiri aja nih, walaupun aku suka lagu Nyidam Sari, tapi secara detail itu liriknya tuh gak hafal lagu guys. Oke lah, gak apa-apa. Oke banget. Sukses terus buat Farel Pradja. Nah, kita doain juga Farel Pradja hari ini tuh lagi gak enak badan. Jadi kemarin tuh seharusnya Farel Pradja ada perform, cuman gak jadi karena lagi sakit. Kita doain semoga Farel Pradja cepat sembuh supaya bisa menghibur Valve semua. Oke, sampai di sini dulu video aku kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video aku sampai selesai. Dan terima kasih buat teman-teman yang udah subscribe. Jangan lupa buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dulu, nyalakan loncengnya supaya nggak ketinggalan video terbaru dari aku. Dan jangan lupa di like dan komen. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.